Kuntur merupakan suatu teknik pengobatan tradisional dari Chinese yang sudah dikembangkan dengan cara menggunakan penusukan jarum akupuntur. Jarum akupuntur di sini adalah jarum yang elastis, lembut, dan relatif aman. Akupuntur dapat diberikan dengan berbagai macam cara atau metode. Salah satunya yaitu dengan penusukan jarum atau itu disebut akupuntur. Kemudian dengan penyuntikan cairan obat-obatan tertentu yang diberikan atau disebut akupuntur. Kemudian bisa juga menggunakan alat laser yang bilang laser akupuntur. Kemudian bisa dengan menggunakan ultrasound juga yang dibilang ultrasound akupuntur atau sonopuntur. Kemudian bisa juga dengan teknik penanaman benang. Penyakit untuk apa saja yang bisa disembuhkan dengan akupuntur itu sangat banyak. Bisa dikolongkan misalnya untuk pengobatan pain atau nyeri. Misalnya nyeri trigeminal, nyeri OA atau osteoartritis, kemudian nyeri pasca herpes, itu merupakan bagian yang bisa dilakukan pengobatan dengan teknik akupuntur. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari akupuntur relatif tidak ada. Kalau toh ada, itu sangat banyak tergantung dari teknis pengerjaannya, misalnya dari kesterilan barang, aseptik dan antiseptiknya, persiapan pengerjaannya, kemudian sterilitas dari jarumnya sendiri. Akupuntur cukup efektif untuk meningkatkan kesuburan pada perempuan yang mengalami gangguan infertilitas. Kemudian untuk kasus-kasus tumbuh kembang, akupuntur juga efektif juga untuk kasus-kasus misalnya kayak ADHD, libidinosis, gangguan hiperaktivitas pada anak, dan lain-lain.